Silakan namanya din anggotamu. Halo teman-teman, sampai ketemu kembali dalam kegiatan harian kita di paroki. Saat ini kami sedang melakukan kegiatan kerja bakti menata halaman gereja paroki Santo Petrus Padang Sapa. Ini adalah pastoran lama. Kita sedang menata juga halamannya untuk dijadikan lahan parkir, karena pada bulan Juli yang akan datang kita akan meresmikan gedung pastoran yang baru. Dan ini adalah gedung pastoran yang lama, sudah tua teman-teman. Dia berada di seberang dari gereja, berseberangan jalan dengan gereja. Ini pengurus stasi dari Tampak dan beberapa umat yang lain dari Tumale, dari berbagai stasi ikut berpartisipasi membersihkan lokasi. Dan batu-batu ini akan kita pindahkan ke tempat siara roto supaya nantinya menjadi lebih rapi untuk tempat parkir kedepannya. Ini kegiatan umat sedang menimbun lokasi halaman gereja dengan pasir, dengan maksud nanti akan dipasangi dengan paving block yang dicetak sendiri oleh umat. Dan karena kita tidak punya walas, jadi walasnya kita gunakan saja dump truck ini untuk memadatkan pasirnya. Ya seperti ini teman-teman, bolak-balik dump truck-nya untuk memadatkan pasir. Umat yang bekerja bakti bersama ini adalah perwakilan dari 15 stasi yang ada di Paroki Santo Petrus Padang Sapa, saling bahu-membahu untuk meratakan dan menata halaman gereja paroki ini. Dan ini beberapa tapi paving block yang dicetak sendiri oleh umat. Ini sudah kita cetak sekitar 1 bulan. Sudah ada sekitar 7.000 paving block dan kita akan membutuhkan sekitar 20.000 paving block untuk penataan halaman ini. Ada yang tebal ya. Anu main pasir misalnya mas. Bikin kok 2 baris benang mas. Thank you.
tukangnya.